ュレンジャー変化せよ。シュレンジャー天元戦大悟。天魔レンジャー天獣戦ショーツ。ミリンレンジャー天獣戦ハッ。ホーレンジャー天風戦リン。天に輝く三つ星biasa pokoknya mah solid. Hehe, aku baik-baik aja kok. Yang lain gimana ya? Kabar ya, kabarnya Bunga kayaknya baik. Ada potensi kalau kabarnya Bunga itu baik. Ya anggap aja kabarnya Bunga baik ya, bisa dibilang baik. Semoga. Apa kabar anak-anak komrade? Baik-baik aja ya. Gue tanya kabarnya gimana ya, baik-baik aja. Cuma ya sedikit ada sedikit kesibukan aja sih di RL sih sebenarnya. Kabar saya dan anak-anak cukup baik. Kami masih bersilaturahmi di tengah hiatus ini. Sehat, kami berdua sehat. Baik dong. Gue juga berharap yang nonton di sini semuanya baik-baik aja ya, sehat selalu. Baik buang. Anak-anak komret baik-baik aja kok. Ya ada yang kerja, ada yang sekarang ya jualan di toko, ada juga yang nganggur. Dan BDW yang nganggur itu saya. Ya kalian yang punya kerjaan tolong undang saya ya. Aduh butuh loker nih bos. Baik-baik aja. Hello Ebrinyans, apa kabar? Is your favorite mom and researcher Kontra here. Apa kabar anak-anak Haru Komret? Pastinya sehat sih. Halo semuanya, apa kabar Haru Komret? Yang pasti semua baik-baik aja kan? Orcis di sini sehat, dan akan selalu sehat dan berusaha untuk sehat. Halo, assalamualaikum. Ya, apa kabar? Ya, saya baik-baik aja sih. Jadi nggak ngapa-ngapain lah, biasa sibuk dengan in real life aja. Iya, konten mah udah gak kayak dulu lagi sih ya. Cuma masih berusaha untuk tetap rajin sih. Soal konten, diriku gak pernah konten. Aku cuman orang yang ada di belakang layar. Mana aja ya? Bunga cuma ngeliatin omnya Bunga bergemul sama Tupai dan Amster sih. Gak kemana-mana. Mana aja nih kalian Haru Komret jarang rutin konten lagi. Kalau untuk itu ya mereka kemungkinannya lagi sibuknya ya, lagi sibuk-sibuknya juga ngurus RL yang mereka. Aku juga nggak tahu, mungkin ada juga sibuk-sibuk yang ngurus konten untuk channel mereka sendiri. Mungkin kalau aku ya lagi sibuk ya ngurus-ngurusin ini RL karena RL-nya lebih berat dibanding ngurusin konten. Kalau ngurusin konten masih bisa, ya masih bisa dikejar lah. Kalau konten ya, konten biasa masih bisa dikejar. Kalau yang di RL itu lebih jauh lebih penting untuk diurus dulu, diurus lebih dahulu. Nah itu dia, karena sudah kembali work from office, study from school, jadi ya butuh penyesuaian jadwal lagi nih. Khususnya saya tentunya. Maka dari itu, mohon maaf ya, belum bisa ngonten lagi nih beberapa bulan kali ini. Kami sibuk sama kehidupan pribadi, kayak open komis, ikut tes JLPT, main game, ngurus kucing. Pokoknya ngerjain apa yang bisa dikerjain. Biasa, bos jadi VTuber, akhirnya banting setir jadi wali kota. Nah, jadi wali kota, pusing juga. Ya udah, balik lagi jadi VTuber. Lagi sibuk nih. Gawe tentunya ya. Haru Komret jarang ngonten karena banyak hal yang terjadi ya. Yang paling utama tuh karena kita lagi ada proyek di luar. Ya, apa proyeknya? Yaitu kita sedang melakukan invasi dan juga investigasi terhadap planet Namek. Jadi kita tuh nggak fokus buat ngonten di YouTube karena memang kita ada kerjaan di nanti buat invasi dan juga investigasi ke planet Namek gitu.
begitu. Masih serpis pita suara. Anjing emang. Kemana aja nih kalian Haru Komret? Jarang rutinan konten lagi? Aku sekarang lagi sibuk traveling nih. Lagi ya jalan-jalan aja di sambi sama kerjaan in real life. Ya maklum orang sibuk. Kemana aja nih kalian Haru Komret? Jarang rutinan konten lagi? Kalau Orci sekarang lebih banyak menghabiskan waktu di belakang meja merancang sesuatu yang bikin yang Haru Komret nantinya lebih cetar membahana, guys. Iya nih, jadi saya sendiri juga agak kurang aktif ya di Harkom. Biasanya kan karaoke stream gitu kan, atau gak ikut di Harkomco. Cuman karena satu dan lain hal gitu kan, IRL lagi agak sibuk juga ngurusin ini itu, jadi jarang buat konten juga sih. Bahkan cover sing juga lagi gak jalan juga nih. Harapannya mah seenggaknya sih jangan pernah sampai bubar, pokoknya tetap solid. Harapan ke depan buat Komret, semoga semakin rame, semakin konten-kontennya bervariasi, dan diriku semakin di depan. Harapannya Haru Komret bisa menjadi komunitas YouTuber paling welcome ke Jepang Barat Daya. Harapan kalian second anniversary Haru Kom gimana? Ya, aku hoping something new. Ya mungkin bisa jadi member baru, konten baru mungkin, atau mungkin ya mungkin itu sih aku harapin sih, konten baru. Kalau mungkin bisa aja ada event kecil-kecilan, tapi ya bentukannya ya di YouTube atau di Twitch itu mungkin, atau di Discord mungkin. Itu sih itu aja sih harapanku ini kan di second anniversary-nya Haru Komret. Di tengah masa hiatus ini, tentu harapannya semoga Haru Komret bisa kembali lagi aktif dan berkontribusi di komunitas VTuber. Kangen banget sama kalian semua, asli deh. Itu aja dulu sih, kalau udah comeback aktif, proyek bakal ada aja, kalem. So, happy second anniversary Komret, tetaplah nyatakan halumu. Harapan untuk Komret untuk second anniversary ini adalah semoga anggota-anggota Komret bisa semakin akur dan akrab. Kalau bisa sih anggotanya nambah. Terus semoga semua proyek atau rencana yang sudah ada dan akan disusun bisa terlaksana dengan baik. Terakhir, semoga anggota-anggota Komret bisa sehat terus supaya kita bisa sama-sama lagi di anime selanjutnya. Apa ya? Gue berharap Haru Komret itu selalu solid dimanapun berada. Selalu ngebuat konten yang benar-benar gila, beda dari yang lain. Dari kajian, unboxing VTuber, bicara VTuber, pokoknya kontennya benar-benar gila banget. Sampai ada konten apa tuh yang donate bakal berhenti, itu beneran didonate kan? Pokoknya gue berharap semuanya baik-baik aja, solid dan selalu kompak, dan bikin konten yang benar-benar waduh gila, luar biasa lah dari yang lain. Aku berharap di anniversary kedua ini Haru Komret makin kompak selalu, dan tentunya banyak-banyak konten dari para membernya ya. Itu aja dari aku. Happy anniversary yang kedua Haru Komret. Yeay. Harapan sih kedepannya semoga aja Haru Komret bisa mengumpulkan ketujuh bola naga, kita bisa mendirikan Megazord, juga mendirikan Gundam sendiri, lalu mendirikan masyarakat sosialis, dan juga semoga aja sih Haru Komret bisa dapetin 50% saham Tesla. Begitu sih kalau dari saya. Iya. Harapannya pengen lihat nikah tahun ini sama Mbak Mbak Bohai, sama pengen duit yang banyak, gak usah protes. Apa harapan kalian di second anniversary Haru Komret ini?
Harapan aku sih sebenarnya sebagai ibu ya pastilah mengedepankan silaturahmi. Walaupun kita jarang ngonten, silaturahmi itu merupakan kunci komunikasi agar kita selalu rukun dan selalu kompak. Semoga kita selalu tetap bersatu, tetap semangat, dan tetap menjalani hari-hari dengan penuh optimis seperti biasanya, tapi dengan penuh semangat. Itulah moto dari Haru Komrade, bersatu padu, nyatakan halumu. Terus harapan kalian di second anniversary Haru Komrade itu apa? Kalau Oci sih, yang pasti tahun depan Haru Komrade harus ada lagi, harus lebih bisa sukses dan lebih banyak tujuan yang tercapai. Amin. Ya, harapan saya sih ya bisa lebih aktif lagi aja lah ya di tahun kedua ini, supaya nggak kalah lah sama yang lain gitu kan. Jangan hanya ramai kalau pas lagi ada drama aja gitu kan. Jadi ramainya ramai konten gitu kan. Kan kita ini circle VTuber ya, bukan circle pemain sinetron. Oke, paling segitu aja deh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kita udah lama gak ketemu ya. Gue udah gak konten sekitar kurang lebih 1 tahun dari sekarang. Waktu itu sempat main League sebentar di website channelnya Harkom maksudnya. Tapi selain itu gue belum online for a while. In case penasaran gue masih hidup atau enggak, ya gue masih hidup, tapi ya gitu, gak konten dulu. Alasannya sih sebenernya gara-gara sekarang gue udah ada bisnis sendiri di offline. Makanya untuk sekarang gue gak stream dulu. Ntar lihat aja, mungkin in 1 year or 2 mungkin gue stream lagi, tapi ya we'll see lah. Satu lagi juga masalahnya, laptop gue itu laptop 5 tahun lalu dan ya as you can imagine, laptop ini gak kuat main game-game baru yang sebenernya gue mau stream juga sih. Jadi ya masalah duit juga ya guys. Terus ya gue pikir-pikir lagi, kalau misalnya ini ada isu dengan device sama isu dengan waktu, ya kayaknya gak worth dulu lah nge-stream sekarang. Ya yeah, but we'll see in the future. Tapi selama gue hiatus, quote-unquote hiatus, Harkom udah 2 tahun aja ya. Gila, kayaknya belum lama gitu. Ternyata udah 2 tahun. Ya semoga sukses deh tanpa gue dulu sekarang, but we'll see in the future. Semoga ya Harkom juga bisa jadi channel yang gede ya, yang ujungnya ngomongin hal-hal perwibuan, ngomongin VTuber, ngomongin K-pop, sama ada e-sportsnya juga nih. But overall ya kayaknya untuk sekarang gue juga upload ya. Bye-bye. Tentacle headpad. Ya udah, duluan. Tanjobi omedetto harukom. Happy birthday. Wilujeng tepang tahun. Halo semuanya, halo Prof Haru dan Haru Komrade. Di sini aku mau ngucapin selamat second anniversary buat channelnya. Nah, sekarang aku mau cerita gimana aku bisa kenal Haru Komrade. Jadi tuh dulu, nggak dulu banget sih, tahun lalu. Nah, lalu tuh aku sedang penelitian buat skripsi aku tentang VTuber. Terus ketemulah aku dengan Prof Haru karena Kak Aruto. Jadi di situ aku baru kenal tuh Haru Komrade. Dan dari situ aku nonton konten-kontennya Haru Komrade. Wow, itu data penelitian yang sangat lengkap buat skripsi aku. Karena aku bahas VTuber kan, dan mereka bahas VTuber dari sisi keilmuannya gitu. Makanya
Konten itu sangat cocok buat aku yang saat itu lagi penelitian. Tapi setelahnya aku nontonin yang lain kan, video-video yang lain, ternyata seru dan pembawaan mereka asik, jadi aku seneng nontonnya. Nah, jadi dari situ sampai sekarang aku masih nonton, walaupun gak setiap live streaming, tapi aku akan sempatkan waktu untuk nonton mereka karena gemes semua mereka, walaupun kata-katanya tidak difilter ya kadang. Oke, ya udah. Jadi sekarang aku mau terima kasih juga buat Prof. Haru dan Kak Aruto yang udah jadi subjek penelitian aku, udah bantuin skripsi aku dan tetap berkonten sampai saat ini, walaupun ya mungkin kontennya tidak mengandung hiburan seperti VTuber pada umumnya. Nah, maka dari itu sekali lagi aku ucapkan happy second anniversary, kelebihan, happy second anniversary buat channel Prof. Haru dan Haru Comrade. Dadah. Ya, buat Haru Comrade, selamat ulang tahun. Semoga kedepannya bisa makin sukses dan juga bisa menjadi inspirasi untuk orang-orang di sekitar kalian. Terima kasih juga Haru Comrade, terutama Ruto, udah sering mengundang saya ke konten-konten Anda. Terima kasih. Oh iya, satu lagi. Semoga makin Jepang. Gua Setsundere, thank you. Halo, ini mau happy anniversary ya untuk Haru Comrade. Semoga kedepannya tambah rame dan makin seru. Happy anniversary ya Haru Comrade. Kapan dilengsarkan si Haru? Tehe? Halo, aku Kururin. Aku ingin mengucapkan happy anniversary untuk Haru Comrade. Semoga sukses selalu. Oke, see you.